Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel IT Otodidak ya. Oke, kita main lagi Roblox ya teman-teman ya. Saya main Roblox lagi. Kita main ini Escape Mr. Funny Toy Shop teman-teman. Nah, kita sekarang tugasnya adalah menjadi satpam teman-teman. Is it your job as security to make sure no one robs the place? Oke, if you hear any noise, go check it out. Make sure to keep the power off as it can cause problem. Oke. Nah, sekarang tugas kita ini sebagai satpam adalah menjaga teman-teman ya. Menjaga tokonya ini, Mr. Funny Toy Shop ini ya, Mr. Funny, dari perampokan teman-teman ya. Tugas pertama tentu saja nanti kita keliling-keliling ya. Nah, di sini kita masuk dulu ke staff only, ini ruangannya. Terus pakai flashlight-nya teman-teman. Nah, oke. Is it pretty dark in here? I can use. Oke, kita udah pakai flashlight-nya ya, teman-teman ya. Atau senter ya, lampu senter. Nah, terus kita hidupin power-nya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa dengar ya, ada suara ketawa. Nah, itu suara tertawanya, kayak kalau nggak salah itu suara tertawanya Mr. Funny Dummy, teman-teman, atau Mr. Funny yang punya tokonya kayaknya ya, teman-teman ya. Oke. Kayaknya seperti itu. Nah, kalau dihidupin powernya si Mr. Funny Dummy ini tadi, boneka yang gede banget di sini ini bakalan pergi teman-teman ya. Ini udah pergi nih. Nih kita bisa lihat di sini jejak kakinya di sini ya. Nah, dia mengarah. Oke, agak kaget nih aku. Nih di sini ya. Dia masuk ke sana teman-teman, masuk ke ventilasi itu ya, ke lubang udara. Nah, perintahnya karena kita mendengar sesuatu, maka kita harus keliling cek seluruh ruangan dari toko ini, teman-teman. Nah, tapi hati-hati ya, banyak-banyak jebakan di sini. Contohnya ini kayak asap ya. Kalau kena ini kita mati, teman-teman. Kita bakalan mati, tuh kan? Belum mati ya, karena ini berkurang aja nyawanya. Di bar di atas itu yang kuning-kuning ya. Itu nyawa kita, teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, selama nyawanya masih ada, nggak mati ya. Kalau itu udah putih semua atau udah hilang ya, ini bakalan mati teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kalau udah checkpoint, bakal balik lagi ke area yang terakhir kita ini ya di gamenya ya. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini gampang teman-teman. Nah, ini ada tangga, kita naik. Oke. Funny game pertama. Nah, kalau di sini ini kita bakal ketemu Mr. Funny Dummy, teman-teman ya. Ini kita harus lari. Oke, udah dinyalain ya flashlight-nya. Jangan lupa kalau di sini teman-teman harus nyalain flashlight teman-teman. Nah, ini kita bakal tuh kan ketemu ya. Oke, kita lari dulu. Nah, lari teman-teman ya. Larinya kalau bisa sambil loncat-loncat. Kalau enggak pasti ketangkep teman-teman ya. Usahakan larinya sambil loncat-loncat teman-teman. Nah tuh cepet banget ya, lanter banget si Mr. Kaget nih. Hati-hati teman-teman. Oke, ini Mr. Funny Dummy-nya di belakang lagi ngejar kita ya. Belok kiri terus, nanti di depan itu belok kanan, ambil kanan ya. Nah, lurus terus ini teman-teman ya. Oke, belok kanan terus, belok kiri lagi terus ya teman-teman ya. Nah, nanti ada petunjuk di depan. Oh, ini belok kiri dulu, belok kiri ya belum. Nah, itu petunjuknya, belok kanan, depan ada lorong sedikit. Nah, ini masuk. Oke, lolos ya dari Mr. Funny Dummy. Agak deg-degan juga ini teman-teman. Oke, coba lagi ya. Nah, oke, loncat lagi, loncat, awas, loncat lagi. Agak tegang teman-teman ya, loncatnya agak susah nih. Nah, ini agak susah juga di sini teman-teman ya, lantai di depannya itu jalan teman-teman ya. Oke ya, oke. Nah ya, ups. Aduh, bentar ya, santai-santai. Nah, ini kesini, langsung kesini ya. Oke, jadi ya, waktu fokus tinggi teman-teman. Aduh. Nah, ini kalau bagian ini mirip
kayak Squid Game, teman-teman. Oke, kalau green ini jalan, kalau red berhenti. Oke, nah green jalan, terus red berhenti, teman-teman. Tunggu ya. Oke, kalau enggak pasti nanti kita mati, teman-teman. Oke. Ya, jalan lagi. Ya, red berhenti, jalan lagi. Oke. Nah, seperti itu ya. Diusahakan enggak usah loncat-loncat, teman-teman, kalau di bagian tadi itu ya, yang kayak Squid Game, karena nanti kalau loncat sedikit itu bisa mati juga, teman-teman ya. Pas rednya. Nah, ini ada laser hijau. Kita lompat-lompat biasa, teman-teman. Nah, oke. Terus habis itu kita naik lift di sini. Please wait. Lagi ada yang pakai kayaknya. Coba. Oh, kemana liftnya? Oke, nah ini ya. Terus press E. Oke. Ya, ini naik ya. Oke, terus kita ke naik ke atas ya. Oke, menuju ke Funny Game 3, teman-teman. Nah, ini di sini kita bakal ngadepin Mr. Funny Dummy versi robot, teman-teman, di depan ya. Tubuhnya udah berganti sama robot, terus di bawahnya itu ada rodanya. Kita survive di situ ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk. Oh, langsung survive ya. Nah, kita di sini harusnya di depan tadi ya, nggak apa-apa deh. Oke, nah. Efektifnya kita tadi harusnya di depan, teman-teman ya, supaya Mr. Funny Dummy-nya ini agak susah ya ngelewatin bangunan-bangunan ini, tapi nggak apa-apa. Kita usahakan di sini ya. Usahakan survive-nya itu kita di belakang ini, teman-teman, di belakang bangunan, teman-teman. Supaya agak kehalang, jadi jalannya Mr. Funny Dummy ini agak melambat. Nah, survive-nya sampai 4 3 2 1. Ya, oke, okay, kita berhasil survive ya. Kita berhasil survive. Terus kita exit di sini. Ya. Oke, okay, terus kita terjun di sini ya, menggelinding. Bakalan sampai ke bawah. Oke, okay, nah. Yuk, bangun. Oke, okay, nah, kita press E di sini masuk ke ruang berikutnya, teman-teman. Oke, okay, nah, ini juga kita bakalan berhadapan sama si Mr. Funny Dummy lagi kayak di stage sebelumnya, teman-teman ya. Oke, okay, nah, ini siap-siap loncat-loncat juga, teman-teman ya. Oke, okay, kita belok ke kanan, teman-teman. Nah, itu depan ya. Belakang, Mr. Funny Dummy-nya ada di belakang. Belok ke kanan, teman-teman, terus lurus. Nah, ini naik ke sini, teman-teman. Oke, okay, oke, okay. Lurus. Nah, ya, lewat situ. Oke, okay, sip. Terus kita naik ke tangga di sini, teman-teman ya, naik tangga ini. Oke, okay, kalau sudah naik tangga. Oke, okay, nah, bakalan ada forklift di sini. Kita naik forklift ya. Hati-hati jangan sampai jatuh ke bawah, teman-teman. Nah, ini pencet shift supaya loncat ya. Oke, loncat. Nah, di sini loncat juga. Loncat. Ini gampang, teman-teman ya, nggak susah. Oke, belok kanan kiri di sini. Oke. Ya. Nggak terlalu sulit ini, teman-teman ya, yang bagian ini. Awas, loncat lagi. Loncat lagi. Loncat. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channelnya IT Otodidak ya. Oke, ya, naik terus nih, naik ke atas, turun, loncat lagi. Nah, oke, berakhir ya untuk stage forklift ini ya. Oke, naik ke atas, tinggi banget ini. Terus masuk ke stage berikutnya, di sini Funny Game 4. Ya, ini mirip kayak di ini, teman-teman ya, game Mario Bros, teman-teman. Oke, nah ini ya, aduh, kalau larinya jadi kayak gini ya. Nah, itu Mr. Funny Dummy-nya bentuknya kepala, teman-teman ya, di belakang ngikutin kita ya. Oke. Oke, naik lagi ya, coba lagi lompat. Lompatnya jangan terlalu jauh ya, di ujung ya, teman-teman ya, supaya sampai di ini ya.
Nah, oke, di depan di atas ini ada bom, disundul aja. Oke. Nah, hati-hati di sini ada kayu. Agak tegang juga ini di sini, teman-teman. Ada bukan kayu kayak gelondongan ya. Oke. Kayak silinder, teman-teman ya. Oke. Agak tegang ini. Oke, ini ada bom juga. Naik lagi, loncat lagi, loncat lagi, loncat terus. Nah, ini berakhir di sini. Oke, nah masuk ke pipa. Nah, kayak gini ya. Seperti itu. Oke, naik lagi ke sini, naik teman-teman. Oke, jangan terlalu dekat ya loncatnya ya, teman-teman ya. Nah, ini masuk ke lorong. Oke, nyalain flashlight-nya, teman-teman. Nah, bakalan ada besi kecil yang berkarat, teman-teman ya. Yo. Jatuh, kalau jatuh langsung mati, teman-teman ya. Walaupun nyawanya masih penuh, tapi kalau jatuh tetap langsung mati. Oke, hati-hati ya, hati-hati. Ya. Oke, naik lagi. Ya. Oke. Nah, kayak gitu. Hati-hati ya, pelan-pelan aja karena saya juga baru latihan ini, teman-teman. Oke. Agak merinding juga, teman-teman, di sini. Ya. Karena pipanya kecil ya. Sebenarnya bisa langsung loncat ke bawah sana, teman-teman, tapi enggak dulu ya. Hemat waktu, hemat nyawa, teman-teman. Nanti kalau ngulang lagi males ya. Oke, di sini ada kayak beberapa mayat-mayat Mr. Vanidami ya. Nah, ini jangan terlalu dekat, teman-teman. Kalau terlalu dekat sama mayatnya ini bakalan bangun, teman-teman ya. Jangan terlalu dekat. Oke, nah segini. Nah, oke ya. Hati-hati. Oke, naik-naik, naik tangga. Ya. Oke, ini kayak di Stumble Guys ya, teman-teman ya. Bagian ini mirip seperti yang ada di Stumble Guys. Yang honey drop itu ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk sini. Ini bakalan ngilang, teman-teman. Satu persatu kotak blok-blok ini bakal hilang. Oke, nah itu ya. Kalian berwarna merah bakalan hilang, jadi kita menghindar aja, survive di sini ya. Nah, itu ya. Agak tegang juga kalau di sini. Oke. Santai ya. Geser lagi. Waduh. Tadi nggak kelihatan ya? Udah, oke. Nah, ini udah selesai, tinggal kita jalan ke sana ya, teman-teman ya. Loncat. Di depan ada kereta, kita naik kereta, teman-teman, menuju ke stage terakhir ya, melawan Mr. Vanidami yang robot, teman-teman ya. Oke. Yang belum subscribe channelnya IT Otodidak, silahkan di subscribe dulu ya, di like dan di share videonya IT Otodidak, teman-teman. Oke, nah kita jatuh ya. Oke, kalau udah jatuh gini, nah itu udah final game ya. Final gamenya ini agak berat juga, teman-teman ya, soalnya si Mr. Vanidaminya ini pakai robot, kayak robot ya. Oi, bangun. Mr. Vanidami ini jadi robot di sini, pakai kayak kaki apa ya, tarantula ya, teman-teman. Nah, itu di bawah, kita ke sini kayaknya. Perlu ke sini enggak? Oh, ini Basoka ya. Kalau punya robot bisa itu pakai yang lebih bagus tembakannya, teman-teman. Oke. Nah, ini tinggal tembak-tembak, arahin saja ke Mr. Vanidaminya di sini ya. Ini agak apa namanya, agak kuat nih ya Mr. Vanidami ini, agak kuat di sini, teman-teman. Loncatnya ini tinggi, teman-teman ya. Kalau pakai tembakan yang tadi, aduh,
Nah, itu jangan sampai menginjak ke ini, teman-teman. Aduh. Menginjak apa? Yang biru-biru itu ya. Yang ungu-ungu itu ya. Kalau nginjak itu ya udah nyawa kita berkurang, teman-teman ya. Tapi nggak usah khawatir, walaupun nanti berkurang nyawanya, nyawa dari Mr. Vanidami nggak, kalau kita mati ya, ini nggak balik ke ini lagi, teman-teman. Nggak penuh lagi, tetap berkurang ya, sesuai dengan terakhir kita ininya, teman-teman, mati ya, teman-teman ya. Oke, hati-hati. Waduh, ini agak lama, teman-teman ya. Yang penting targetnya ini harus diarahkan ke Mr. Vanidami, teman-teman, di situ ya. Nah, agak kuat ya, teman-teman ya. Kuat ya. Tuh ya. Lama juga ini, teman-teman ya. Pokoknya sampai Mr. Vanidaminya nyawanya hilang, teman-teman. Mana ini? Nah, sampai kosong nyawanya. Usahakan di kita mainnya di pinggir-pinggir aja nih ya, nggak usah di tengah-tengah karena susah ini, teman-teman ya. Oh, itu apa itu? Minggir, oke. Ke kanan ya. Lama juga ya, teman-teman ya. Kuat juga ini Mr. Vanidaminya, ini robotnya ya. Kayaknya sedikit-sedikit ya kalau kena tembak ya. Oke, awas, hati-hati. Pokoknya sampai pegel tangannya, teman-teman ya, kalau lawan ini. Udah putar berapa kali nih ya? Udah ketemu pintu exit tuh tadi ya. Satu kali putaran, berapa kali putaran nih tadi ya? Udah berapa kali putaran ini, teman-teman? Belum ini ya, belum. Pokoknya sampai capek ini, sampai pegel tangannya nih ya, enggak. Gak tahu kelemahannya ini apa, memang kayak gitu ya. Tuh ya. Kayaknya harus diarahin kemana gitu ya. Mungkin teman-teman yang tahu kelemahannya ini ya, harus ditembak di mana atau memang kayak gitu aja, yang penting ditembak. Atau bagian bawah atau bagian atas, kayaknya bagian atas. Bagian atas juga. Aduh, aduh, aduh. Iya, oke. Hampir mati, teman-teman ya. Hampir mati ini sebentar lagi. Oke, nah hancur ya Mr. Vanidaminya, hancur, teman-teman. Dan ini berakhir, teman-teman ya. Udah berakhir dan kita menang. Kita exit keluar. Nah, oke, udah keluar ya. Most Destroy Award. Oke, nah gitu aja ya, teman-teman ya. Oke, makasih ya udah nonton videonya Aity Otodidak. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe ya, teman-teman ya. Nih, kita udah ngalahin Mr. Vanidami. Kayak gitu ya cara mainnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, serta tekan loncengnya ya, teman-teman ya, supaya bisa dapat notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Otodidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video, teman-teman. Tentu saja nanti kita bakalan main Roblox lagi ya, teman-teman ya.